Polisi geledah ulang indekos tempat Virgoun pakai sabu bersama wanita, tak temukan barang bukti baru. Polisi menggeledah ulang kamar indekos milik musisi Virgoun di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Akan tetapi polisi tak menemukan barang bukti baru dalam penggeledahan ulang di indekos Virgoun tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Virgoun ditangkap bersama seorang wanita berinisial PA di sebuah rumah kos kawasan Ampera di Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024, dini hari. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawiyani Panji Yoga mengatakan penggeledahan ulang dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung. Dalam penggeledahan ulang itu, Indra menjelaskan tidak menemukan barang bukti baru selain barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Yakni satu klip sabu dan sebuah alat hisap. Polisi kini sudah mengantongi identitas pemasok sabu kepada Virgoun. Hingga kini, polisi masih memburu pemasok sabu untuk Virgoun dan PA tersebut.